Ini toh seger-seger banget ya sayurannya ya. Kamu ngapain, Dek? Iyalah, aku kan siram tanamannya pakai air limbah cucian beras, Kak. Oh, gitu. Emangnya limbah cucian beras tuh fungsinya apa sih, Rio? Kata Ibu, air limbah hasil cucian beras itu bisa menyuburkan tanaman, Kak. Makanya, setiap Ibu hendak memasak nasi, sisa air cucian berasnya aku pakai deh buat nyiram-nyiram tanaman ini, Kak. Sekarang Rio udah hebat ya. Sekarang Rio udah bisa memanfaatkan limbah organik. Salut Kak Zara. Nah, kasih, Kak. Ngomong-ngomong soal ini, kamu ingat nggak sih, Dek, kalau limbah organik itu bisa kita olah menjadi energi alternatif loh? Masih ingat, Kak. Limbah organik itu bisa diolah menjadi energi biomasa kan, Kak? Ih, pinter. Nah, makanya karena kamu masih ingat, nanti pas kita lagi belajar, kakak mau ulas lagi ya tentang energi alternatif, mau nggak? Mau, Kak. Yes. Nah, ini Rio udah selesai belum metik sayurannya? Udah, Kak. Udah cukup segitu? Iya. Ya udah, kalau gitu kita siram aja yuk tanamannya. Ya udah, kakak aja yang nyiram. Aku mau metik lagi aja. Boleh, biar banyak, biar sehat makan sayur-sayur terus. Iya. Teman-teman di rumah, sayur apa yang dimasak hari ini? Dan bagaimana biasanya cara keluargamu dalam memanfaatkan limbah organik? Halo, selamat pagi teman-teman di rumah. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oh iya, jangan lupa ya untuk menyiapkan buku catatan dan buku latihan kalian. Sebelum kita lanjutkan aktivitas ini, yuk kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat buat semua orang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sesuai janji kakak tadi, sekarang kita akan membahas tentang energi alternatif. Oh iya, Rio masih ingat nggak nih waktu kita kemarin belajar tentang energi alternatif untuk kegiatan kita sehari-hari? Oh iya, masih ingat dong, Kak. Ada 3 macam energi alternatif. Betul banget, Rio. Nah, yang pertama itu ada energi alternatif, diantaranya energi biomasa, energi yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Sementara energi angin, energi yang berasal dari kekuatan tiupan atau gerak angin. Terus selanjutnya adalah energi air. Ialah energi yang berasal dari kekuatan gerak arus air. Nah Rio, sekarang kan kita sudah belajar nih tentang energi angin, energi air, dan energi biomasa sebagai energi alternatif atau terbarukan. Sekarang kakak mau menjelaskan manfaat energi alternatif ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya loh. Wah, ada kelebihan dan kekurangannya juga ya, Kak? Ada deh. Nah, simak baik-baik ya. Dan untuk teman-teman di rumah juga bisa nih memotret infografis ini. Jangan sampai terlewat. Energi biomasa dapat secara langsung digunakan untuk mendapatkan energi panas. Dan setelah diolah melalui energi biomasa ini, kita juga bisa mendapatkan biofuel dan biogas. Nah, Rio, kelebihan energi biomasa yang pertama itu bersifat terbarukan jika sebelum digunakan diproses terlebih dahulu. Proses tersebut merupakan pembusukan bahan bakunya atau limbah organik, Dek. Selain itu, bersifat ramah lingkungan karena menggunakan bahan baku dari limbah organik. Sehingga sampah organik yang kita hasilkan bisa dimanfaatkan lagi. Hebat ya, Kak. Kalau sampah organik bisa diolah kembali, pasti bisa mengurangi penumpukan sampah. Tapi kekurangannya apa, Kak?
Nah, kekurangan dari energi biomassa tidak lagi bersifat terbarukan jika digunakan secara langsung dan bisa menjadi tidak ramah lingkungan. Karena jika digunakan secara langsung, menyebabkan eksploitasi bahan baku dan polusi, deh. Selain itu, energi biomassa ini memerlukan biaya yang tinggi loh untuk bisa digunakan sehari-hari. Kalau energi air, bagaimana, Kak? Nah, kalau energi air ini bersifat terbarukan. Ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi dan mudah diperoleh di daerah perairan, terlebih lagi saat musim penghujan. Wah, berarti kalau lagi musim kemarau, akan sulit dong, Kak. Betul banget deh, itu salah satu kekurangannya. Jadi, tidak dapat digunakan saat musim kemarau panjang. Dan juga memerlukan biaya tinggi agar mudah digunakan sehari-hari. Nah, kalau energi yang terakhir nih, energi angin. Energi ini memiliki kelebihan yang sama-sama bersifat terbarukan dan ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi. Namun, kekurangannya tidak semua tempat memiliki angin yang cukup untuk digunakan dan juga energi angin ini membutuhkan biaya yang tinggi deh agar bisa digunakan sehari-hari. Ternyata, Rio baru tahu nih, Kak. Kekurangan dan kelebihan dari energi alternatif. Memang, meski energi alternatif ini memiliki beberapa kekurangan, tapi kita tetap memerlukannya, dek. Salah satu kelebihan energi alternatif ini kan ramah lingkungan, ya, Kak? Jika dikelola dengan benar, maka polusi yang ada semakin bisa berkurang, ya, Kak? Yap, betul banget, Rio. Jadi, alasan kenapa kita memerlukan sekali nih energi alternatif, karena energi alternatif ini bersifat terbarukan dan ramah lingkungan, serta tidak merusak alam. Wah, hebat juga. Tapi, bisa nggak dipakai buat di Indonesia? Wah, pastinya bisa dong, Dek. Di beberapa daerah bahkan sudah menerapkan energi alternatif ini. Nah, daerah yang menggunakan biomasa ada di pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM di Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Rio. Angin digunakan pada pembangkit listrik tenaga bayu di Sidenreng Rapan atau Sidrap, Sulawesi Selatan. Sedangkan penggunaan energi air bisa ditemukan pada PLTA Cirata di Purwakarta, Jawa Barat. Nah, sekarang Kak Zara mau baca artikel nih. Simak baik-baik ya. Teman-teman di rumah juga bisa memotret cerita ini. Jangan sampai ketinggalan. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas perairan, yaitu berupa laut, sungai, dan juga danau. Selain itu, alam Indonesia juga sangat kaya akan tumbuhan dan hewan yang mendiami wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Kondisi tersebut juga memungkinkan angin bertiup melalui kedua wilayah tersebut pada saat tertentu. Oleh karena itu, ketiga jenis energi tersebut bisa digunakan dan dikembangkan di Indonesia untuk pemakaian sehari-hari. Setelah Kakak bacakan, aku semakin paham, Kak. Mengapa energi alternatif ini penting dan sangat diperlukan? Nah, sekarang giliran teman-teman di rumah untuk menjawab soal yang ini ya. Jangan lupa untuk mencatat pertanyaannya di buku kamu atau bisa memotretnya agar tidak terlewat. Berdasarkan bacaan tersebut, kita mengetahui bahwa energi alternatif memiliki beberapa kekurangan. Meski demikian, kita tetap memerlukannya. Menurut kamu, mengapa kita tetap memerlukan energi alternatif tersebut? Diskusikan pertanyaan ini bersama keluargamu di rumah ya. Dan jangan lupa tuliskan jawaban di buku latihanmu ya. Selamat sehari yo. Nih Kakak bawain minuman biar makin semangat belajarnya. Makasih ya, deh, Kak. Oke. Sama-sama. Gi pada ngerjain apa sih? Kayak serius banget nih. Aku bingung banget, Kak. Kenapa emangnya? Oh, ini. Kalian lagi bikin kalimat lengkap dengan subjek dan predikat ya? Kita lupa, Kak. Predikat dan subjek itu bagaimana ya, Kak? Oh, itu. Kalau teman-teman di rumah masih ingat gak nih?
Kita kan sudah mempelajari tentang materi kalimat lengkap dan tidak lengkap. Kalau kalimat lengkap itu paling sedikit terdiri atas subjek dan predikat. Nah, subjek ialah pokok pembicaraan atau inti pembahasan. Sementara predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Jadi beberapa kalimat dalam sebuah bacaan mungkin berupa kalimat tidak lengkap. Nah, kamu dapat mengubah kalimat tersebut dengan menambahkan subjek, predikat, atau keduanya. Artinya, kamu memperbaiki kalimat tersebut sehingga menjadi kalimat lengkap, yaitu kalimat yang memiliki unsur subjek dan predikat. Nah, supaya Rio sama Salsa makin paham lagi, coba yuk kita perhatikan soal yang berikut ini. Dengerin baik-baik ya. Energi air yang merupakan subjek. Nah, kalimat ini belum lengkap karena tidak memiliki unsur predikatnya. Untuk melengkapinya, dapat kita tambahkan kata memerlukan biaya tinggi sebagai predikat. Coba baca, apakah sudah menjadi kalimatnya lengkap atau belum nih? Sudah, Kak. Kalimatnya sudah lengkap. Kenapa sudah lengkap? Karena pada kalimat itu sudah terdapat subjek dan predikat, Kak. Wah, betul banget. Nah, karena Rio sama Salsa sekarang sudah paham nih, sekarang kita kerjakan ya tugas kalian. Oke, Kak. Suntinglah kalimat berikut sehingga menjadi kalimat yang lengkap. Ramah lingkungan. Nah, aku tahu, Kak. Kalimat yang tepat untuk melengkapinya adalah energi alternatif sangat ramah lingkungan. Energi alternatif sebagai subjek. Dan sangat ramah lingkungan sebagai predikatnya. Wah, betul banget Rio sama Salsa. Hebat. Sekarang giliran teman-teman di rumah nih untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut ini. Jangan lupa untuk tuliskan jawabanmu di buku latihanmu ya. Semangat teman-teman. Kak, bantuin aku dong, Kak. Bantuin apa? Boleh-boleh, sini kakak bantuin. Apa? Ini Kak, tolong Rio ngukur seluruh keliling meja ini. Oh, mengukur keliling meja? Iya. Bisa-bisa, kakak bantuin ya. Iya, Kak. Nah, untuk mengukur keliling meja ini caranya cukup mudah, Rio. Kita perlu hitung dulu nih, panjang dan juga lebarnya. Jadi, pakai penggaris ini, kamu coba tandain. Berapa nih ukuran-ukuran panjang dan juga lebarnya. Nih, kayak gini, kamu tandain. Nah, jadi setelah kamu tandain pakai penggaris, nanti tinggal kamu tambahin aja tiap sisinya. Jadi nanti panjang, tambah lebarnya, tambah panjangnya lagi, tambah lebarnya. Hasilnya akan menjadi keliling permukaan dari meja ini. Wah, ternyata mudah juga ya, Kak. Wah, sekarang dia jadi paham nih. Nah, karena sekarang Rio udah paham, coba sekarang kita bareng-bareng sama teman-teman yang ada di rumah untuk membandingkan keliling permukaan meja ini dengan benda-benda yang lainnya. Boleh, Kak. Ayo, Kak. Nah, perhatikan gambar di layar ya, teman-teman. Jangan lupa siapkan buku latihan kalian. Ayo, sekarang coba bandingkan keliling permukaan panel surya pada bagian A, B, dan C dengan keliling permukaan panel surya nomor 1, 2, dan 3. Kalian bisa pilih lebih dari, sama dengan, dan kurang dari ya. Kakak beri waktu untuk menjawab. Gimana nih, Dek? Coba bantuin kakak untuk jawab soal nomor 1. Boleh, Kak. Jadi, jawabannya adalah keliling permukaan panel surya pada gambar A sama dengan keliling permukaan panel surya pada nomor 1. Nah, caranya pada gambar A kelilingnya adalah 14 petak, yaitu 4 petak pada sisi bendatar, 3 petak pada sisi tegak,
ditambah 4 petak pada sisi mendatar dan 3 petak pada sisi tegak. Jadi kelilingnya 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 sama dengan 14. Nah, untuk gambar satu ini, keliling bangun yang terbentuk persegi panjang juga 14. Cara menghitungnya sama, yaitu 3 petak pada sisi mendatar ditambah 4 petak sisi tegak ditambah 3 petak sisi mendatar dan 4 petak pada sisi tegak. Jadi, keliling panel surya pada gambar 1 adalah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 sama dengan 14. Makanya, gambar A sama dengan gambar 1. Begitu kan, Kak? Betul banget, Rio. Sekarang kita lihat kembali soal nomor 2 ya. Bagaimana teman-teman di rumah? Apakah sudah menemukan jawabannya? Nah, untuk caranya bisa ikuti seperti yang tadi dijelaskan sama Rio ya. Yuk deh, lanjut terakhir. Oke, Kak. Sip. Teman-teman, untuk soal nomor 3, apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Caranya sama ya seperti tadi di soal sebelumnya. Wah Rio, sekarang kamu udah jago nih ngitungnya. Iya dong Kak. Nah teman-teman di rumah gimana? Mudah bukan untuk membandingkan keliling permukaan suatu benda? Setelah tadi kita membahas tentang perbandingan permukaan benda menggunakan panel surya, sekarang yuk kita tingkatkan pemahaman kita untuk menghitung ketersediaan energi terbarukan dan tak terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, kayaknya seru juga tuh Kak. Ayo Kak, kita mulai. Rio dan teman-teman di rumah, kita sudah membahas contoh energi terbarukan atau alternatif yaitu energi biomasa, energi angin, dan air. Sedangkan energi tak terbarukan yaitu energi dari fosil. Masih pada inget gak nih? Wah, pasti masih inget dong Kak. Tahukah kamu, menurut prediksi beberapa ahli, energi fosil akan habis tidak lama lagi. Untuk menghitung kapan energi tersebut habis, para ahli biasanya menggunakan konsep matematika, yaitu pembagian. Tahun energi dari fosil yang tersisa biasanya dinyatakan dalam bentuk perbandingan antara jumlah energi dari fosil yang tersedia dengan jumlah pemakaian energi dari fosil dalam setahun. Wah, begitu ya Kak? Berarti bisa aja dong Kak, di masa depan nanti energi dari fosil ini habis. Betul deh. Maka dari itu, sekarang banyak sekali yang lebih mengembangkan alat untuk energi alternatif karena bisa terbarukan energinya. Kamu tuh lagi ngapain sih Rio? Kayak serius banget deh. Kak, kalau aku akan membuat baling-baling seperti ini, bagaimana cara menghitung kertas yang aku butuhkan ya? Oh ini, mudah aja kok Rio. Ini untuk menghitung kebutuhan kertas setiap bilah, kita dapat menggunakan konsep luas. Nah, untuk bangun persegi panjang seperti ini, luasnya didapat dari panjang dikali lebar. Jadi 10 cm dikali 5 cm, hasilnya 50 cm persegi. Gitu. Oh gitu Kak, aku jadi paham nih sekarang. Nah, Kakak juga punya pertanyaan nih buat kamu. Apa nih Kak? Buat teman-teman di rumah juga bisa ikut catat soalnya ya. Simak baik-baik. Galuh adalah seorang siswi SD kelas 4. Pada suatu hari, guru meminta siswa kelas 4 untuk membuat kincir angin dengan ukuran seperti ini. Berapakah ukuran papan atau kertas yang diperlukan untuk membuat satu buah bilah? Kakak beri waktu untuk kalian menjawab ya teman-teman di rumah. Oke, kita bahas ya. Untuk menghitung ukuran papan atau kertas, sama halnya dengan menghitung luas bilah tersebut. Lihat apa bentuk bilah kincir itu. Itu persegi panjang kan, Kak? Kalau bilahnya doang? Yap, betul banget, Dek. Nah, karena bilahnya ini berbentuk persegi panjang, kita dapat menggunakan cara seperti ini. Luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya 8 cm, dikali lebarnya 4 cm.
sehingga hasilnya 32 cm persegi. Begitu ya teman-teman caranya. Gimana Rio? Oke nggak penjelasannya? Ya oke lah kak. Rio sekarang jadi paham kak. Jadi semangat lagi nih kalau Rio udah paham. Bagus deh kalau kayak gitu ya Rio. Nah karena sudah kembali semangat, kakak coba mau kasih latihan juga nih. Coba sekarang Rio dan teman-teman di rumah hitung luas papan atau kertas yang diperlukan untuk membuat bilah kincir ini. Kalian bisa tulis dulu ya soal latihan ini di buku latihan kalian masing-masing. Kemudian bandingkan antara gambar pertama dan gambar kedua, bilah mana yang membutuhkan bahan paling sedikit. Nah, latihan ini akan menjadi tugas untuk kalian di rumah ya. Kerjakan dengan teliti sehingga kalian bisa lebih memahami materi hari ini. Jika mengalami kesulitan, jangan lupa bisa bertanya kepada orang tua kalian atau orang-orang di sekitar kalian. Selamat berdiskusi, teman-teman. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti hari ini, kita sudah membaca teks berjudul Manfaat Energi Alternatif. Karena bacaan ini, Rio dan teman-teman semua jadi tahu deh kekurangan dan kelebihan dari energi alternatif, serta mengetahui mengapa energi alternatif ini diperlukan. Teman-teman, jangan sampai lupa ya mencatat judulnya. Teman-teman, ini daftar apa yang sudah kita pelajari hari ini. Selesai deh perjumpaan kita hari ini. Aku seneng banget deh, karena dapat ilmu baru lagi. Bener banget Rio. Teman-teman di rumah, jangan pernah bosan ya untuk memperbanyak ilmu setiap harinya. Dan ingat selalu jaga kesehatan kalian, juga keluarga kalian di rumah. Sampai jumpa lagi. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.